Sultan. Saya juga ingin menyatakan ya bahawa Yang Bahagia Datuk Pengelola Bijaya di Raja Terengganu telah pada 14 hari bulan September 2018 membuat satu laporan polis berkaitan dengan fitnah yang di Setanah Terengganu. Setanah Nur Zahirah sudah memukakan surat tuntutan permohonan maaf dan ganti rugi RM300 juta terhadap pengasas dan editor Sarawak Report Claire Newcastle Brown dan dua lagi berhubung dakwaan fitnah konspirasi membabitkan dirinya. Peguam Datuk Muhammad Haziq Abdullah berkata, Claire mempunyai tempoh 8 hari bermula Khamis lalu untuk menarik balik dan memukakan pernyataan maaf dengan syarat yang diluluskan oleh peguam cara Setanah Nur Zahirah. We are of the view, me and my legal team of 7 lawyers.